Ratusan siswa Sekolah Dasar Negeri 9 Sungai Raya Kabupaten Kuburaya mengikuti tes COVID-19 dengan menggunakan alat Genus C19. Para siswa dipandu petugas Dinas Kesehatan Kuburaya menghembuskan napas ke kantong khusus yang telah dilengkapi dengan nama siswa. Kantong kemudian dikumpulkan untuk dianalisis. Hasilnya akan diumumkan melalui pihak sekolah. Total siswa SD Negeri 9 sebanyak 489 siswa, namun yang bisa dites hanya 100 siswa sesuai kuota dari Dinas Kesehatan. Pihak sekolah memilih siswa yang dianggap rentan. Ini sengaja kami lakukan, kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, supaya semua siswa yang ada di SD 9 ini terdeteksi awal dengan adanya pandemi COVID. Namun karena keterbatasan alat, Dinas Kesehatan ternyata hanya mampu menyiapkan 100 alat, sehingga hanya bisa menjangkau 100 siswa saja. Mudah-mudahan nanti ada lagi yang kedua, ketiga, dan seterusnya, sehingga seluruh siswa di sini yang berjumlah 489 itu bisa mendapatkan giliran untuk diperiksa menggunakan alat yang terbaru. Pihak sekolah berharap tes COVID-19 dengan menggunakan Genus C19 dapat dilakukan kepada semua siswa agar dapat dilakukan deteksi dini jika ada yang terpapar virus. Doris Pardede, Kompas TV Kuburaya.